Halo guys, kembali lagi dengan ADV Gamer. Kali ini kita mau main game CDID realistis versi offroad, teman-teman. Nah, ini awalannya keren banget ya. Kayak ada sinematiknya gitu. Sinematik hutan-hutan ini. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu ya. Yuk, langsung aja teman-teman. Langsung kita klik play. Nah, mantap. Keren banget ya. Realistis banget ini. Nih, ini aku bareng Pak Bodong. Hai. Di belakang kita ada rumah ya. Ini rumah tua. Nice. Terus di depanku ini ada pepohonan sama rumput-rumput, teman-teman. Keren banget. Bayangannya juga keren ya ini. Nih, rumputnya goyang-goyang. Gigi gaming ini. Terus di sini ada spawn vehicle. Ini buat spawn mobil-mobil, teman-teman. Nah, di sini mobilnya ada banyak banget. Nih. Ini aku di cars 1. Banyak banget ini. Terus di sini ada cars 2, truk, ATV, pesawat, truk monster sama bis, teman-teman. Mantap ya. Terus ini ada game pass-nya juga, belinya di shop sini. Tapi aku belum punya game pass ya. Jadi kita coba mobil yang ini aja. Ini mobil apa ini? Wih, keren banget ya. Mantap. Warnanya hitam jadi semakin sangar ini. Oh, ini kayaknya mobil Mercedes-Benz, teman-teman. Nice. Keren. Ini kok klaksonnya kayak gini. Mantap ya. Di atasnya ada tempat buat bawa-bawa barang. Terus banyak realistis banget. Nih, bener-bener nginjak tanah ya. Keren. Wih, itu mobilnya Pak Bodong juga keren, teman-teman. Mobil Jeep. Yuk, sini Pak. Di sini ada rumah-rumah ya. Coba kita masuk salah satu. Nih, rumahnya beda sendiri. Wah, di sini ada tulisan apa ini? Wih, di sini ada tulisan kode Banfine ya. Mantap. Wah, iya ini. Ini buat redeem kode ya, teman-teman. Yang pertama kalian pencet shop, terus ke kode. Nah, ini kalian tinggal tulis kodenya. Banfine. Nah. Wow, dapat uang 3.000, teman-teman. Lumayan ya ini. Ini uangnya bisa kalian pakai buat nih. Kalian pencet spawn vehicle yang sini ya, nih. Tapi mahal-mahal, teman-teman. Oke, kita pakai yang ini tadi aja. Keren banget ini. Gagah banget, teman-teman. Terus itu Pak Bodong masih naik jeepnya. Wah, mobil besar-besar ini. Kita langsung aja mulai menjelajahi hutannya, teman-teman. Ini mobilku udah pasti proper buat lewat offroad kayak gini nih. Kita belok kiri dulu aja, Pak. Oke. Mantap. Wah, jalannya mulai offroad ini. Oh, waduh, malah nyangkut, teman-teman. Loh, malah ditabrak Pak Bodong, woi. Wah. Ini nggak kuat maju gimana ini? Malah jadi nyangkut. Padahal mobil keren banget kayak gini. Pak. Yuk, kita maju lagi, Pak. Wih, melewati samping gunung. Gunung apa batu raksasa ini? Oke, di kanan kita ada jalan ya. Jalannya sempit banget. Terus di kiri juga ada jalan. Kita lanjut lagi. Kita lurus terus saja ya. Wah, ngeri ini. Kita melewati di bawah gunung-gunung besar, teman-teman. Loh, itu siapa, Deng? Di tengah hutan sendirian, teman-teman. Dan nggak punya mobil ya. Itu ngapain coba?
Udah, kita lanjut lagi ya. Ngeri juga ini di tengah hutan. Oke. Wih, kita masuk ke daerah salju, teman-teman. Coba aku mau ganti mobil yang lain ya. Kita coba ini. Loh, kok malah gelempang ini? Gimana ini? Nah, udah normal lagi ya. Wah, mantap. Banyak besar banget. Dan ini banyak keren ya. Bener-bener nempel tanah. Kayak ada efek gembosnya gitu. Oke, kita lanjut lagi, Pak. Melewati daerah salju ini. Wow, Pak Bodong mulai barbar, teman-teman. Wih, Pak Bodong hampir ngelempang. Kita harus temenin Pak Bodong ini. Bahaya Pak Bodong sendirian nanti ngelempang. Ya, di kanan-kiri kita ada pohon yang kena salju. Wih, ini kita ganti tempat, teman-teman. Ini jadi di tempat kayak gurun-gurun gitu ya. Gurun pasir. Tapi kok malah kayak pantai ya. Yuk, kita melewati jembatan. Loh, Pak Bodong mau kemana itu? Gimana itu Pak Bodong bisa nyetir apa enggak? Malah nyungsep ke bawah situ, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Wih, apakah kita bakal ganti tempat lagi? Ya. Gurunya benar-benar keren kayak pantai. Oke, kita masuk ke daerah hutan lagi. Wow, Pak Bodong malah meloncat, teman-teman. Keren. Itu gimana Pak Bodong bisa sampai mental kayak gitu? Barbar banget ya. Hati-hati aja, Pak. Kita pelan-pelan aja ini. Daripada ada apa-apa, ini soalnya di tengah hutan. Oke, aku mau coba ganti mobil yang lain, teman-teman. Aku coba mobil ini. Wih, ini Jeep Rubicon ya. Keren banget, banyak besar banget, teman-teman. Besar dan lebar ya. Kalau yang tadi Jeepnya banyak besar tapi tipis, kalau ini lebar. Jadi semakin gagah. Wah, itu Pak Bodong naik mobil apa? Kayak mobil jadul gitu, teman-teman. Kayak Pak Bodong ya. Pak Bodong juga jadul. Oke, kita gaspol lagi. Kenceng juga itu mobilnya Pak Bodong. Wih, di samping kita sini ada gunung. Terus ada pohon apa ini? Kayaknya tadi nggak pernah nemu kita. Loh, Pak Bodong malah naik ke situ. Yuk, kita di sini aja, Pak. Kita lewat jalan biasa aja. Itu kayaknya Pak Bodong seneng banget karena dari dulu udah lama nggak off-road. Akhirnya kita bisa off-road lagi, Pak. Semoga di CDD Refarm pas update besok bisa ada track off-roadnya ya. Nice. Biar besok kita bisa off-road bareng. Woohoo! Wih, terus di sini kita melewati samping-samping sungai ya. Bener-bener realistis, teman-teman. Wih, dari tanahnya, airnya bisa bergerak, keren. Oke, kita lanjut lagi. Loh, itu Pak Bodong malah ngapain? Turun di tengah hutan. Bahaya ini, takutnya ada hewan buas ya. Wow, Pak Bodong mulai gaspol lagi. Nah, hampir ngelempang, teman-teman. Kita jalan santai aja ini, Pak. Gak usah buru-buru ya. Menikmati suasana hutan yang realistis ini. Nah, karena udah mau malam, kita lihat sunset ke atas itu aja, teman-teman. Kayaknya bagus itu. Sini, Pak. Wih, keren ya. Ini kita ada di atas gunung bersalju. Tinggi juga ini. Bahaya, teman-teman. Nih. Wih, pas banget sama sunset. Loh, itu mobilnya Pak Bodong malah dibuang kemana? Keren banget ya mataharinya. Mantap. Oke, sampai di sini dulu keseruan kita off-road di game mirip CDD realistis ini. Ini grafiknya juga keren ya.
Mantap pokoknya. Nice. Terima kasih teman-teman yang udah mau nonton sampai akhir. Kalian wajib buru-buru coba game ini. Nama gamenya udah aku kasih di deskripsi ya. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe guys. Follow juga Instagram kita @adbgamersofficial. Oke, see you next time. Bye bye. Waduh, udah gelap banget ini. Ngeri, Pak.